Yo, hello guys, kembali lagi di channel Boci Boci, channel yang membahas seputar kripto. Pada konten video kali ini saya akan berbagi tutorial cara withdraw token NFT ya. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan token ini dari bermain airdrop, video ini agar bisa melakukan WD atau trade token NFT ini. Nah, untuk token ini sendiri sudah list di probit.com sob ya. Teman-teman silakan bikin akun Probit dulu. Bisa install aplikasi langsung di Play Store ya, karena untuk token ini itu marketnya di Probit ya. Oke, di sini saya buka dulu untuk aplikasi Probitnya sob ya. Untuk token ini sendiri saya sudah transfer ya tadi malam sob ya ke akun saya di Probit untuk token NFR. Ya, di sini saya mendapatkan 76 token NFR ya, atau value sekarang itu 14 dolar. Saya belum jual ya, saya masih hold kan. Oke, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan tokennya bisa langsung ditransfer ke wallet Probit. Caranya teman-teman buka Trust Wallet ya. Oke, saya buka Trust Wallet dulu sob ya. Kita cek tokennya. Nanti tokennya seperti ini. Untuk smart contract-nya saya lampirkan di deskripsi video. Untuk saldo di sini saya sudah kosong sob ya. Saya sudah transfer ke wallet ke exchange Probit. Di sini kemarin saya mendapatkan 74. Teman-teman untuk mentransfernya langsung saja diklik seperti ini. Kemudian diklik ke send ya, dan sebelumnya teman-teman copy dulu alamat NTR ya, alamat NTR teman-teman di Probit. Caranya masuk ke menu wallet di sini. Silakan. Jika sudah login di akun Probit klik menu wallet. Di sini klik aja kalau belum terdeteksi NTR gitu ya. Oke. Dan nanti saldonya di sini masih kosong. Kalau belum deposit teman-teman klik aja seperti ini untuk mendapatkan tokennya. Kemudian klik menu deposit. Ya, dan di sini silakan salin wallet address-nya ya. Jika sudah, teman-teman balik ke Trust Wallet ini. Saya contohkan saja karena saya sudah melakukannya. Teman-teman klik send di sini, dan di sini silakan pastikan alamat wallet yang di Probit tadi. Kemudian di sini diklik aja maksimal dan klik continue ya. Maka nanti sekitar beberapa menit token teman-teman akan masuk di Probit ya. Kemudian untuk cara trade-nya, di sini langsung masuk ke menu enter USDT untuk firenya. Teman-teman klik aja di sini enter USDT untuk melakukan trade. Oke, kita lihat grafiknya di sini. Untuk saat ini harganya di lagi down sob ya, 0,185. Yang kemarin harga pembukaan tertingginya itu nyentuh di harga sampai 0,6 ya. Kita coba di time frame 4 jam. Ya, ini time frame 4 jam, ini harga awalnya itu tinggi sekali sob ya. Pembukaan dia langsung dump karena yang sell mungkin karena mendapatkan airdrop. Dan itu sudah biasanya ketika airdrop baru dibagi langsung harga biasa langsung dump ya karena banyak yang sell. Jadi untuk sementara kita hold saja. Nanti teman-teman bisa klik aja langsung jual di sini. Ya, di sini teman-teman bisa setting ya, mau dipakai sell limit. Silakan di setting, mau di setting di harga berapa, mau dilepas. Di sini saya sudah setting di harga 1 dolaran ya untuk 1 NTR-nya, dan nanti ketika menyentuh 1 dolar ini akan tereksekusi sendiri ya, lumayan 74 dolar sob ya. Dan di sini diklik 100%. Kemudian diklik jual enter ya. Jadi seperti itu untuk melakukan trade di Probit dengan Fire NTR USDT. Dan di sini bisa kita lihat order yang sudah kebuka. Ini saya sudah open order di harga 1 dolar. 1 NTR-nya per 1 dolar sebesar 76 NTR. Dan nanti ketika harga mencapai 1 dolar, maka dia akan tereksekusi sendiri sob. Jadi seperti itu saja. Dan nanti setelah itu bisa teman-teman dolarnya bisa tarik ke toko kripto atau Indodax dicairkan ke rupiah. Baik, demikian saja tutorial cara withdraw ya token NTR yang teman-teman dapatkan dari airdrop ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Semoga hari-hari teman-teman menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy earning brother.